Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Membaca membuat terwarna, membaca dapat mengubah dunia. Hidup akan menjadi mudah bila kita banyak membaca. Sudahkah kamu baca buku? Bacalah buku walau sebentar. Jangan biarkan buku melemari, berdebu, rusak dan pudar. Baca, 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 mari membaca buku. Baca, 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 banyak baca, banyak ilmu. Membaca membuat penuh warna, membaca dapat mengubah dunia. Hidup akan menjadi mudah bila kita banyak membaca. Sudahkah kamu baca buku? Bacalah buku walau sebentar. Jangan biarkan buku lemari berdebu, rusak dan pudar. Baca, 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 mari membaca buku. Baca, 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 banyak baca, banyak ilmu. Baca, 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 mari membaca buku. Baca, 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 banyak baca, banyak ilmu. Yeay! Terima kasih kakak-kakak ceria, Ben. Luar biasa. Silakan Kak Aime. Kembali lagi bersama Kak Aime dan Kak Tami. Di acara kesayangan kita, Anak Ceria. Hurra! Kak Aime, tadi kan kita mau kenalan nih. Yuk, saatnya kita akan kenalan bersama teman-teman. Ayo. Dan sebelum itu, kita akan bernyanyi dulu. Mari berkenalan dahulu. Pakai minyak sayangku. Sebutkanlah namamu. Tak perlu malu-malu. Keluarkanlah suaramu. Mari berkenalan dahulu. Sebutkanlah namamu. Tak perlu malu-malu. Dari sebelah kanan. Oh, dari sebelah kanan. Kak Gisel, boleh keluarkanlah suaramu, Kak Gisel. Halo teman-teman. Hai. Saya Gisela Anggun Pratama. Saya sekolah di SD Pelita Kasih Kota Bengkulu. Hobi saya bermain sepeda dan berenang. Wow. Cita-cita saya menjadi guru. Salam kenal. Dari Kak Gisel. Yuk lanjut. Keluarkanlah suaramu. Halo teman-teman, nama saya Javana Melandi Lovedia Sinaban. Saya dari SD 04 Pondok Sugu Mukobuko.
jauhnya. Saya jalan-jalan sama Belanda. Wey. Cita-cita saya menjadi CEO. Salam kenal semuanya. Wow. Oke, lanjut sayangku ya. Keluarkanlah suaramu. Halo teman-teman, nama saya Najwa Putri Ramadhani. Hai. Saya bersekolah di SD Integral Hidayatullah 2 Airami. Hobi saya berenang dan jalan-jalan. Ih, keren. Hobi saya cita-cita saya ingin menjadi dokter. Amin, amin. Selamat Kak Putri. Lanjut. Di samping Kak Putri, keluarkanlah suaramu. Hai, perkenalkan nama saya Nadine Salwa Azahra. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di MI Umaira. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Amin. Hobinya? Hobi saya renang, berenang dah. Wow, dah. Lanjut Kak Ime? Lanjut. Keluarkanlah suaramu. Kak Maura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman semuanya. Hai. Perkenalkan nama saya Maura Filcarispi. Umur saya 7 tahun. Saya berasal dari SD Negeri 82 Kota Bengkulu. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Hobi saya berenang. Are! Wow, keren-keren ya cita-citanya Kak Imi. Iya Kak. Lanjut yuk. Keluarkanlah suaramu. Pakai mic-nya sayangku. Tuh. Ya, sip. Halo. Halo. Nama saya Zela Velo Arnaldi. Biasa dipanggil Velo. Umur saya 7 tahun. Hobi saya pensiun. Cita-cita saya menjadi tentara. Wow. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ah, siap. Grab. Lanjut deh. Di samping Abang Velo. Keluarkanlah suaramu. Kak Gilbert. Halo teman-teman. Nama saya Gilbert. Saya berumur 6 tahun. Wah. Sekolah saya di kasih kata Bengkulu. Hobi saya main poli. Wow. Wow. Luar biasa cita-citanya, mulia sekali. Lanjut si cantik terakhir. Keluarkanlah suaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya 7 tahun. Sekolah saya di SD Negeri 60. Cita-cita saya menjadi dokter. Hobi saya berenang. Oke, habis ya? Habis. Sudah selesai semua? Oke, deh. Ada pantun enggak Kak Imi? Ada dong. Teman-teman kita bilang cakep yuk. Silakan Kak Imi. Hari hujan di bawah pohon mahoni. Cakep. Perut lapar, belilah bakmi. Cakep. Teman-teman, di segmen 2 kali ini. Cakep. Ayo kita dengarkan dongeng dari Kak Tami. Yeay. Keren ya pantunnya. Mau denger dongeng semuanya? Mau. Di rumah mau denger dongeng? Tapi nanti dulu, jangan kemana-mana, tetap di